Halo, saya Ilham Syantar. Saya akan membacakan kutipan novel A Love Like This karya Ayu Riana, terbitan Gramedia Pustaka Utama. Lea tersenyum kecil sebelum berkata, "Apa kau tahu bahwa pretzel merupakan simbol sebuah doa? Ada legenda yang menyebutkan bahwa pretzel pertama kali dibuat oleh seorang pendeta dari Italia sebagai hadiah bagi murid-muridnya. Karena itu, rotinya dibentuk seperti lengan yang menyilang di dada saat berdoa." Lengan yang menyilang di dada? Selina membolak-balik liontinnya. Ah, benar juga. Ini memang mirip dengan... Sisa kalimat Selina dibiarkan menggantung di udara ketika Lea tiba-tiba mengambil kalung itu dari tangan Selina dan segera memasangkannya. "Aku benar-benar berharap kau akan terus memakainya," ujar Lea sambil merapikan rambut panjang Selina yang terjepit rantai kalung. Kemudian memutar tubuh gadis itu dan menatap matanya lekat-lekat. "Kuharap kau juga akan terus ingat bahwa aku selalu berdoa untukmu dimanapun kamu berada." Terima kasih.